Buat julung kalinya, tiga artis rock tanah air, Datuk Hatan, Hazama dan Azlan and the Typewriter bakal digandingkan di pentas Orkestra Filharmonik Malaysia. Bertemakan rock trio, konsert itu bakal menampilkan versatiliti MPO dalam pelbagai genre muzik antaranya klasikal, pop, jazz dan rock. Antara lagu yang bakal dipersembahkan ialah Fantasia Bulan Madu, Memburu Rindu dan Lagu Untukmu. Ya, juga kisah siri animasi televisyen Ejen Ali yang kabarnya bakal ditayangkan di Pawagam pada 28 November ini. Ikuti kisah selanjutnya dalam Bidiva. Ya. Buat julung kalinya, tiga artis rock tanah air, Datuk Hatan, Hazama dan Azlan Typewriter digandingkan dalam satu pentas Orkestra Filharmonik Malaysia pada 16 dan 17 November ini. Bertemakan rock trio, konsert itu bakal menampilkan versatility MPO dalam pelbagai genre muzik antaranya klasikal, pop, jazz dan rock. Tekanan dan cabaran kian dirasai ketiga-tiga artis berkenaan berikutan penyusunan muzik yang berbeza berbanding sebelum ini selain melibatkan kumpulan orkestra. Latihan serta persediaan rapi terus dilakukan bagi memantapkan vokal serta gandingan bertenaga pada hari tersebut. Sebenarnya saya rasa sangat teruja. Teruja dan takut pun ada. Dah lama nyanyi tak takut, but this time saya takut. Takut pasal Filharmonik tu. Filharmonik ni orang punya expectation very high. Tinggi. Jadi kalau nyanyi lagu kita, kita tak ada hal. Kita kena nyanyi lagu medley, lagu-lagu Zeppelin, lagu-lagu Queen ni semua kan. Tapi insyaAllah lah kami, saya akan dan adik-adik saya kat luar ni akan cuba yang terbaik lah. InsyaAllah kalau diizinkan. Pasal tu sekarang saya tengah jaga saya punya fitness, jaga saya punya kesihatan untuk menjelang hari lagi dua minggu setengah ni. Saya setiap hari nyanyi. Saya jujur beritahu untuk ni saya setiap hari dengan arrangement. Alhamdulillah saya punya arrangement, saya punya wife yang buat. So kita, saya dapat access tu awal sikit lah. So saya dapat kelebihan untuk lagu saya, personal saya, lagu solo saya. Saya dapat lah praktis cuma dengan lagu, dengan bila kita nyanyi medley dengan lagi dua orang ni, iaitu Datuk Atan dengan Azlan. Yang ni kita belum praktis lagi. Saya hari-hari praktis sampai suara pun dah risau juga. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah saya dengan mereka, saya rasa dari segi komunikasi memang tak pernah ada masalah. Sebab macam saya cakap masa PC tadi, mungkin saya pun dibesarkan oleh Datuk sendiri kan. So dia adalah cikgu yang mana tunjuk ajar. Dia tunjuk ajar betul-betul dia pada saya. Jadi saya ribuan banyak terima kasih sebab menggabungkan saya dengan Datuk Atan dan Azamah. Sebab saya rasa ini satu family yang senang buat kerja, senang. Konsert yang dipimpin oleh konduktor Ahmad Muris Cik Rus itu bakal mempersembahkan lagu Fantasia Bulan Madu, Memburu Rindu dan Lagu Untukmu. Sejak ada Iris New, saya rasa makin diketepikan. Berterbaik buat peminat siri animasi Ejen Ali. Siri animasi tersebut bakal ditayangkan di layar Perak pada 28 November depan. Sejak ditayangkan pada 2016, siri animasi ini telah menembusi siaran lebih 50 buah negara termasuk rangkaian Disney Asia, Nickelodeon India, MNCTV Indonesia dan serantau Timur Tengah serta Afrika Utara. Bagi Ketua Pegawai Eksekutif WOW Animation yang juga pengarah filem tersebut, Usamah Zaid Yassin, filem Ejen Ali The Movie dipertaruhkan agar dapat memberi impak dalam menghasilkan animasi yang mampu menaikkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Menurutnya, filem berbentuk animasi kini semakin diminati oleh masyarakat. Selain ringan, ia mampu memberi mesej dan teladan kepada golongan kanak-kanak dan ibu bapa. Malah katanya, pengumuman belanjawan 2020 yang memperuntukkan sejumlah RM20 juta kepada MDEC dapat memupuk jaguh tempatan dalam menghasilkan kandungan digital khususnya dalam bidang yang sedang berkembang pesat seperti e-sports, animasi dan seni digital. Pada tahun lepas ke tahun ni, sebelum ni tahun lepas peruntukan tu lebih pada 10 juta tapi lebih kepada e-sport. Tapi tahun ni kita kembali mendapat orang kata apa, attention daripada kerajaan untuk peruntukan untuk seni kreatif. Maksudnya termasuk bidang digital, bidang animasi, video games. Kerajaan nampak yang bidang animation ni, industri animasi kita memang on the rise, something yang tengah naik dan saya rasa bilangan 20 juta tu bilangan duit yang banyak dan saya harapkan
apa yang kita buat dengan 20 juta tu sebagai industri boleh orang kata apa jadi benda yang big impact lah, yang boleh beri kesan yang bagus dan orang kata apa spend wisely supaya kita boleh kejar kejayaan yang lagi besar lah. Ejen Ali The Movie yang mengisahkan mengenai seorang kanak-kanak berusia 12 tahun yang direkrut menjadi perisik bukan sahaja akan bersiaran di Pawagam di seluruh Malaysia, malah ia akan turut dipancarkan di Singapura dan Brunei. Kita jaga kita.